Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Pangeran Kodok ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas apakah bisa kita mempromosikan untuk akun kita yang lain. Jadi kita mempromosikan akun lain ya untuk di TikTok affiliate ini, apakah bisa? Nah, kita akan bedah di video kali ini. Nah, jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Ketika teman-teman ingin untuk akun baru kita, misalkan nih ya, kita di beda HP memiliki satu akun, kemudian di akun pertama ini sudah ada penghasilan, misalkan seperti itu ya. Kemudian penghasilan di akun pertama ini ya bisa dibilang sudah lumayan cukup ya. Jadi apakah ketika kita ingin mengembangkan untuk akun yang kedua agar untuk jangkauannya juga bisa lebih cepat kita menggunakan fitur promosi, apakah bisa? Kita akan bedah di video kali ini. Oke, jadi ini untuk penghasilan saya dari TikTok ya, ada komisi sekitar 61.000 dan GMV penjualan 700 ribuan ya. Nah, tetapi ya untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok affiliate program ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Memang kita harus rajin dan juga konsisten untuk upload video, terutama memasarkan produk di TikTok affiliate program ya. Walaupun ya, karena mungkin kita juga rata-rata ya kebanyakan di bagian sampel teman-teman ya, jadi di bagian sampel mungkin yang sering menghambat kita untuk rajin upload di TikTok affiliate program. Saya juga sama seperti itu ya, saya juga keterbatasan sampel juga. Nah, jika kita cek di bagian penghasilan di sini bermodalkan HP saja ya, untuk penghasilan di sini di bulan kemarin ya. Nah, di sini di bulan kemarin di bulan Maret ya kalau nggak salah, di sini ya ada sekitar 1 jutaan teman-teman ya. Nah, ini ketika kita rajin melakukan sebuah live streaming. Karena saya kemarin melakukan sebuah live streaming dan alhamdulillah itu banyak sekali penjualannya. Tetapi untuk saat ini karena kesibukan saya, jadi saya kurang melakukan sebuah live streaming ya. Dan ya, ini penghasilan dari video TikTok affiliate saja. Nah, ketika saya melakukan sebuah live streaming ya, itu memang penjualannya memang cukup cepat ya dibanding menggunakan video. Tetapi ya nggak masalah teman-teman, kalau untuk live streaming ya memang dibilang live streaming itu seperti biasa ya, tetapi sebenarnya live streaming juga capek teman-teman ya. Jadi seperti itu yang saya rasakan ya. Jadi live streaming itu bisa dibilang ya live ya, kemudian di sini juga capeknya juga ada teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi followers juga nggak menjamin untuk penjualan teman-teman banyak. Nah, di sini ada sekitar 104.000 followers, jadi followers ini nggak menjamin ya. Jadi bahkan untuk saat ini hanya beberapa followers saja itu banyak penjualan ya, karena mereka melakukan sebuah live streaming ya. Jadi seperti itu. Jadi live streaming itu jangan dianggap sepele ya. Jadi live streaming di TikTok ini ya capeknya juga sama teman-teman ya, kita harus ngomong terus ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika teman-teman misalkan nih cocok untuk melakukan live streaming ya, silahkan teman-teman bisa lakukan live streaming ya. Kemudian juga produknya juga yang penting adalah sesuai ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini, oke, jadi kita masih membahas seputar promosi di TikTok ya. Jadi ketika kita memiliki akun pertama yang sudah berhasil, apakah kita bisa mempromosikan akun lain di HP lain? Jawabannya bisa teman-teman ya, karena untuk seller saja itu bisa mempromosikan video kita ya. Misalkan nih seller memberi sampel, kemudian kita upload video, si seller itu bisa mempromosikan video kita ya. Apalagi kita ya, ketika memiliki akun lain yang mungkin perkembangannya masih kurang, kita promosikan itu nggak masalah. Tetapi saran dari saya untuk fitur promosi ini buat teman-teman yang sudah punya penghasilan ya. Misalkan teman-teman punya penghasilan sekitar 200.000 ya, sisihkanlah 20% ya, ataupun 40.000 untuk promosi. Nah, itu untuk mempromosikan di akun, misalkan di akun utama ataupun di akun lain ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mempromosikan di akun lain itu bisa ya. Nah, nanti caranya teman-teman bisa klik saya di bagian video kita seperti ini. Kita klik titik tiga di sebelah kanan, kita klik di bagian promosi seperti ini. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk melakukan sebuah promosi ini versinya berbayar. Nah, di sini ada tiga opsi pilihan. Yang pertama adalah lebih banyak tayangan video, lebih banyak pengikut, lebih banyak tayangan profil ya. Jadi ada pilihannya teman-teman, tinggal disesuaikan saja. Nah, kalau untuk penjualan itu oke, jadi cara saya... Nah, kalau untuk penjualan itu opsional teman-teman ya. Kalau masalah produk itu kan opsional ya, tergantung dari penontonnya, mereka mau beli atau enggak ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk di bagian promosi sendiri, ketika kita memiliki akun lain ya yang akan kita promosikan, itu jawabannya bisa. Saya juga kemarin sudah sempat mempromosikan untuk akun baru saya
Ya, jadi seperti itu. Jadi istilahnya seperti ini, teman-teman. Ketika akun pertama ini sudah ada penghasilan, ya nggak masalah kita mempromosikan untuk akun yang kedua. Ya, itu juga kan tujuannya juga sama. Ya, nanti di akun kedua misalkan sudah berhasil, ya kita ketika ada akun ketiga lagi, ya kita bantu juga untuk akun ketiga. Ya, jadi sistemnya saling bekerja sama untuk akun kita. Jadi yang sudah berpenghasilan itu teman-teman bisa hasilnya bisa teman-teman promosikan untuk akun baru yang baru kita buat ya. Jadi seperti itu. Nah, artinya bertahap ya. Jadi berkesinambungan ya, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk fitur promosi yang sudah saya lakukan kemarin, teman-teman bisa cek di bagian promosikan seperti ini. Nah, ini ada daftar dari dashboard saya melakukan sebuah promosi. Kita masuk di bagian dashboard. Nah, di sini kemarin saya mempromosikan akun saya, akun baru saya di harga 46.000. Ya, jadi di sini untuk tayangan video 5.000 tuh 5.700-an, teman-teman ya. Nah, ini saya mempromosikan akun saya yang kedua, teman-teman. Nah, ini memang wajib kita bisa lakukan. Jadi mempromosikan akun lain jawabannya bisa, teman-teman. Seller saja itu bisa mempromosikan video kita. Misalkan nih, kita diberi sampel ya. Kemudian setelah itu kita dipromosikan, maka nanti kita bisa menyetujui lewat akun kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti tetap akan ada informasinya bahwa si Ani ingin mempromosikan video kita. Ya, nanti di akun kita yang kedua, misalkan seperti itu. Ya, kita jawab ya aja. Jadi nanti otomatis kita akan dipromosikan jarak jauh ya, jadi seperti itu. Nah, ini biaya iklan, kemudian untuk tayangan ya, jadi seperti ini ya. Jadi intinya kalau untuk masalah promosi ini tidak saya sarankan buat teman-teman yang mungkin belum ada penghasilan. Tetapi buat teman-teman yang sudah ada penghasilan, ya silahkan teman-teman bisa sisihkan dari total komisi yang kita dapatkan 20% untuk melakukan sebuah promosi ya. Jadi tidak hanya di video saja, untuk di bagian dari live kita itu juga bisa kita promosikan. Nah, jadi teman-teman nih, misalkan punya akun, misalkan punya dua akun. Jadi nanti akun pertama yang sudah misalkan ada penghasilannya, yaitu sisihkanlah sedikit untuk mengembangkan akun yang kedua ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di akun kedua nih, misalkan di akun kedua juga sudah ada komisinya, sudah lumayan ya teman-teman, sisihkan lagi misalkan ingin mengembangkan akun ketiga. Nah, jadi seperti itu ya. Oke ya, jadi seperti itu tips ya agar buat teman-teman juga bisa memiliki penghasilan dari TikTok Affiliate Program. Tetapi ya, saran dari saya utamakan adalah kualitas video dan juga untuk produknya ya. Jadi perbedaan logo, perbedaan merek, kemudian kata-kata kita misalkan terbaik, terlaris itu tidak diperbolehkan, dan itu masuknya pelanggaran standar komunitas. Ya, kenapa saya bisa tahu? Karena saya sudah praktek, teman-teman ya. Saya sudah praktek dan hasil praktek saya yaitu 18.000 followers pernah terkena pelanggaran 24 poin. Ya, dari situ saya lebih berhati-hati lagi ya, walaupun sekarang sudah ada dua akun yang saya kembangkan dari pelanggaran yang satu ya, yang 18.000 followers itu. Ya, alhamdulillah dari situ sempat saya juga putus asa, teman-teman ya, tetapi ya sempat bangkit lagi, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa membuat dua akun TikTok affiliate lagi. Ya, jadi intinya ya segala sesuatu itu enggak instan, teman-teman ya. Tetap ada gagalnya. Jadi dari gagal itu kita belajar dari pengalaman ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itu saja. Apakah boleh kita mempromosikan akun kedua ya dari akun pertama kita? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Dan oke, jadi buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan TikTok Affiliate Program selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.